Sesuai janjinya Pion, Apion akan mengkomparasikan antara CFM 2 dengan CFM biasa. Biar kalian nggak salah beli. Kalau di CFM biasa ini masih menggunakan list karet. Sedangkan kalau yang di CFM 2 ya, kita pasangkan dengan list chrome ya. Ini ngelepas langsung satu semuanya nih, bagian depan sama belakangnya nih. Oke. Ternyata ini menggunakan teknologi velcro. Jadi tinggal tarik bagian tengahnya aja. Tinggal tarik, udah deh. Halo Riders, ketemu lagi sama Apio. Di video kali ini kita akan melanjutkan di video yang sebelumnya ya. Kan kali ini sesuai janjinya Apion, Apion akan mengkomparasikan antara CFM 2 dengan CFM biasa. Biar kalian nggak salah beli ya kan. Mungkin ada yang punya, aku pengen CFM 2, ternyata kurang informasi, malah belinya yang CFM biasa. Dan sebaliknya, belinya CFM biasa, malah belinya yang CFM 2 ini ya. Oke, yang pertama nih komparasi untuk batoknya ya kan. Untuk size batoknya sendiri itu sebenarnya hampir sama sih. Ya si pagunya ini masih sama menggunakan sistem decal ya, nggak ada perbedaan ya di kedua helm ini, depan di belakang. Oke, terus samping-sampingnya juga masih sama, pin ya, pin-pinnya sama, padnya ini juga sama. Nah, kita mulai perbedaannya terlihat adalah di warnanya sendiri ya. Untuk warna dari CFM 2 ini emang kita ciptakan ya, kita bikin dengan warna-warna pastel ya. Ada warna es krim, terus juga ya ini light blue. Terus yang aku juga ceritain kemarin ya kan, ini kan sempat dijual di event PLJ. Dan memang ada beberapa ya warna-warna lainnya. Mungkin kedepannya kita akan jual secara online ya, untuk warna-warna lain di CFM 2 ini. Terus untuk yang CFM biasa kan mungkin emang terkenalnya dengan warna-warna yang ngejreng ya, seperti yang ini exotic yellow, terus juga ada yang deep red metal ya kan, espresso brown, whitey white, kayak gitu. Tuh kedua yang soal warnanya sendiri. Yang ketiga, bukan ketiga ya, ya pokoknya berikutnya lah. Yang ini yang berikutnya yaitu bisa kalian lihat nih di pinggir-pinggir dari. Kalau di CFM biasa ini masih menggunakan list karet ya, list karet ya. Sedangkan kalau yang di CFM 2 ya, seperti yang kalian lihat, ini sudah kita update, kita pasangkan ya kan, dengan list chrome ya, warna-warna list chrome metalik, jadi memberikan kesan yang lebih kayak klasik nih helm kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini padnya dilepas ya kan, mungkin ada beberapa riders yang suka nggak pakai padnya ini, mungkin kalau dengan list karet ya kayak ya biasa aja gitu. Tapi kalau untuk si CFM 2 ini, kalau padnya dilepas ya kan, mungkin dengan mode helm kotaknya ini masih kelihatan klasik banget. Ini cocok banget nih yang kayak pengendara riders yang kayak chopper ataupun motor-motor custom ya. Bisa ditawarkan ke teman-temannya kalian ya. Terus yang berikutnya nih perbandingannya nih, itu adalah buckle-nya sendiri ya. Buckle-nya sendiri untuk CFM biasa ini menggunakan quick release buckle ya. Quick release buckle, tinggal tarik-tarik aja. Nah, kayak gitu ya. Ingat aja. Dan untuk penyesuaiannya ini ada di bagian sini nih, guide-nya yang bagian sini ini untuk penyesuaiannya. Sedangkan untuk di CFM 2 sudah menggunakan quick release buckle model microlock. Jadi tinggal tarik aja nih. Oke, lepas enak. Terus di sini ada kriki-krikinya untuk ngatur nih kekencangannya. Jadi nggak cuma dari sini ya. Pastikan ada nih ya, setiap buckle itu ada yang mencangin lewat manual sini. Terus ada yang kedua yaitu dari buckle yang ini. Jadi bisa ngatur lagi dua kali kayak gitu.
Untuk penggunanya pun juga gampang ya kan, tinggal masukin aja, nanti kalau misalnya udah mau ngelepas tinggal tarik aja, kayak gitu lebih efisien. Oke, itu yang untuk mikro apa untuk bakalnya sendiri. Terus untuk yang terakhir itu di bagian dalamnya, kita kupas tuntas bagian dalamnya ya. Innernya ternyata di CFM2 ini ada perubahan ya, upgrade juga ya. Oke, kita pertama yang bahas dulu nih. Untuk CFM standar ya kan, CFM itu ini keduanya sama-sama bisa dilepas. Jadi ketika kalian misalnya emang helmnya basah atau lagi bau, kalian pengen cuci tinggal dilepas aja ya. Kalau CFM biasa ini kan ada pinnya nih untuk kiri kanannya nih. Nah, nih. Ya kan? Oke. Terus untuk melepasnya ya kan, ini melepas langsung satu semuanya nih. Bagian depan sama belakang ini. Nah, tarik kayak gitu. Ya. Oke, seperti ini. Inilah untuk kalau misalnya yang CFM 2. Ya, CFM 2, CFM biasa. Nah, terus kalau untuk si CFM2 ini ya, pertama tuh motif-motifnya beda nih ya. Motif di bagian pipinya ini lebih kelihatan, lebih gimana ya, lebih besar. Sama ini juga bisa dilepas. Untuk kiri kanannya ya kan tuh sama, masih menggunakan pin. Tarik yang kanan. Tarik, oke. Nah, yang membedakan adalah bagian atasnya nih ya, bagian tengahnya. Kalau yang tadi kan buka nih semuanya nih ya kan. Kalau di CFM2 ini tinggal ditarik, ternyata ini menggunakan teknologi velcro, jadi tinggal tarik bagian tengahnya aja ya, tinggal tarik udah deh, masih terpampang nih bagian untuk inner yang sini, masih apa namanya, masih terpasang di busanya ya. Gitu. Duh. Ini perbandingannya sendiri. Kalian cek sendiri ya di secara fisik ya, styrofoam dari CFM yang biasa ini masih warnanya putih, terus kalau yang ini udah dicat hitam. Nah, kayak gitu. Itu sih komparasi dari kedua CFM ini, CFM yang biasa sama yang CFM 2. Nah, kalian udah tahu kan perbandingannya apa, jadi semoga aja kalian nggak salah beli lagi untuk CFM sama CFM2 ini. CFM2 bisa kalian beli di webstore kita di www.helmcarglass.com atau di official offline store kita yang ada di Cibinong, Bogor, Bintaro, dan di Kebayoran Baru. Dan mungkin saja berikutnya bisa kita jual di marketplace-marketplace kesayangan kalian. Pokoknya tungguin aja, pantengin terus di sosmed-sosmed kita, jangan sampai ketinggalan informasinya. Oke, terakhir sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you later. Sampai jumpa.